Ya, assalamualaikum teman-teman. Saat ini kita lagi di pasar Doi-Doi ya, dan saya bersama dengan saudara Yakub. Ya, jadi kita mau melihat di pasar tradisional Doi. Hari ini lumayan ramai loh dibandingkan pasar kemarin. Ramai sekali. Ya udah kita langsung masuk ya. Iya, jadi kayak gini teman-teman. Parkirannya itu aku lagi-lagi aku protes ya. Parkiran itu nggak jelas di sini. Ini parkirannya loh. Motor, mobil tuh nyelip-nyelip dia. Dan ini tuh gerbangnya masuk. Ini dibuat di tahun 2016 loh. Kayak gini, ada juga yang pajak-pajak itu. Security-nya bukan ya? Iya. Oh, maunya Rika yang bawa pisang. Oke. Acara. Iya. Didata ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, lumayan rame loh di pasar Doi-Doi sekarang. Lumayan rame. Kalau dibandingkan pekan kemarin, ini lebih rame loh. Iya, ini beneran lebih ramai dibandingkan pekan kemarin. Dan banyak orang. Cuman karena kita datangnya agak-agak lambat ya. Jadi itu agak gimana ya? Orang sudah banyak yang pulang. Tapi it's okay lah. Dan lagi-lagi di situ ada orang jualan di tengah jalan. Ya. Oke. Okay. Sorry. Yang mana sebenarnya? Oke. Sepupunya ya. Oke, jadi kayak gini guys. Lumayan rame hari ini pasar Doi-Doi. Lumayan. Dan ada jualan masker. Nanti aku mau beli masker di sini ya. Atau aku beli aja dulu. Aduh, iya yang 5.000 aja, Bang. Yang hitam aja. Oh, enggak apa-apa. Oke. Okay. Makasih. Mari, Mak. Untuk kau. Oh. Mengerang juga aku. Oh iya, he. Mede si polo. Mak betul. Dari Padang Rewatai juga. Serna beremang lah ya. Iya senar. Legamoy. Emak nih anu Iriang. Satu sekuen. Oh iya. Yeah. Iya. Ayo balik kup. Pakai beli balik. Oke, okay, makasih Bang. Oke, okay, jadi kayak gini. Lagi-lagi ada jualan di tengah-tengah gini. Tapi rame banget loh beneran. Main rame di pasar Doi-Doi sekarang. Yang jualan pakaian juga banyak. Tapi aku enggak pakai masker. Iya. Semoga COVID segera hilang ya. Ya udah kok kita jalan-jalan di sini aja. Cuman di bagian yang jualan pakaian sepi ya. Enggak tahu, mungkin orang malas kali beli baju. Udah kita ke situ aja. Oh, siapa lagi? Wow. Wah. Wow. Timnya pesepak bola Padang Retak. Oh. Iya. Cuma ke kuliah aku. Lambat. Padahal ruang mandi enggak punya nih, Bapak tuh kada kak. Biar nih anak-anak muda saja 1-2 orang. Ramai sekali, kencang persatuannya di teman-teman di Padang Retai. Iya. Oh, turun semua, cepat sekali kita kerja di lapangan. Iya, luar biasa ya. Mana pimpin kapa acara anu pertandingan lapak loka? Oke, makasih Pak. Oke, kita masih lanjut teman-teman. Kita melihat-lihat di sini saja dulu. Karena hari ini saya cuma mau beli ikan. Di bagian sini memang agak sepi ya dari dulu-dulu. Dan jarang. Tapi di sini termasuk subur ya tempatnya. Karena banyak pupuk alami. Oh. Iya.
itu langganan aku beli sembako gitu sama Aji. Mantap. Nah memang kalau di bagian depan kita ini tuh selalu rame, apalagi di tempat penjualan ikan tuh rame sekali. Ya dan biasanya emak-emak banyak ya di penjual ikan. Oh. Wow. Eh. Pak Kaser ding ya, Pak Kaser tuh. Rame ya, kontras banget loh pasarnya. Yang jualan sembako ikan itu rame sekali, yang jualan baju sepi. Kecuali mungkin mau lebaran ya. Yes. Tapi kalau di hari-hari lain itu ya gitulah. Siapa? Akhir sekali ini. Iya, ya mana? Oh, gitu. Meli apang. Hah? Meli apang? Wih, apang itu andalan. Andalan kalau apang. Eh, di PK juga ada rame sekali jual apang itu dekat lampu merah. Tak berapa ini Bu apang tak? 1.000. Wah. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Ayo diborong, guys. Apang. Murah meriah apangnya. Oke. Ih, bagus juga ya kalau di pasar kita tuh apa bebas gitu loh ngobrol sama si bapaknya Mus, guys. Ini kita buat ngeplok keluarga. Karena kita ketemu banyak orang ya. Dan kita kenal-kenal lagi. Rame di penjualan ikan memang agak-agak sepi di pagi hari ini ya. Entah kenapa. Apa? Itu kita yang lambat. Iya, kayaknya kita yang lambat. Karena seperti kan tadi ada beberapa mobil yang udah pulang kan? Berarti kita yang agak-agak lambat datang ke sini. Oke, sip. Oke. Hah? Oh. Iya. Ribut banget orang putar musik. Jadi kayak gitu ya penjualan ikan di sini. Emang agak-agak sepi sih. Ayo, kita kemana? Wah, aku banyak tahu loh orang yang mau beli ikan. Cuman gak enak disebutin kan. Wow. Untung kita enggak senggol-senggolan di sini. Banyak ikannya. Wah, ini mantap. Ada udang juga. Lengkaplah pasar doi-doi. Ada jualan ayam juga ada. Yang habis dibakar-bakar gitu diasepin juga ada ini. Ada telur. Jadi lengkap lah kalau di pasar doi-doi ini. Cuma memang agak-agak sepi loh di pagi hari ini. Entah kenapa. Mungkin saya lambat datang kali. Siapa? Oh. Semperin yuk. Ke anti itu. Wah, 30.000 dapatnya 4 ekor. Enggak sampai 10.000 satu ekor. Borong-borong ikan. Wah. Wood ada juga 35.000 3 ekor. Jadi agak-agak murah sih ya ikan bandeng. Hah? Itu hari saya beli 10 satu tapi agak besar memang. Iya, waktunya mau lebaran kok enggak. Iya. 25 25.
Wow, mantap. Tinggal pilih-pilih ikan. Ini kapal ya, Sudi? Kayak lo beli balai? Oh iya? Kayak lo beli kompe, Di? Oke, oke. Jadi aku... Jadi aku mau beli plastik karena aku lupa bawa dari rumah. Setelah itu saya beli ikan dan kita persiapan untuk pulang. Jadi kayak gitu sih di Pasar Dodo ini, karena kita memang agak lambat datang, jadi banyak sudah orang pulang, agak-agak sepi juga gitu. Tapi it's okay lah. Paling tidak tuh hari ini kita ada bayangan seramai apa Pasar Dodoy sehabis Lebaran. Jadi ini pekan kedua ya setelah Lebaran kemarin. Memang di sepekan setelah Lebaran itu sepi banget. Aku juga nggak tahu orang pada kemana. Tapi di pasar itu ada perubahan, lebih ramai lagi. Sekarang saya mau beli kompe. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Saya bersama dengan saudara Yakub. Thank you for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.